Guys, kembali lagi di channel Edgar Tutorial. Nah, kali ini Edgar Tutorial akan membagikan cara untuk membeli paket data atau kuota melalui aplikasi XL. Dan nanti bayarnya kita bisa lewat virtual atau menggunakan pembayaran melalui BRI atau bank-bank lain. Nah, jadi teman-teman, kalau teman-teman sudah membuka seperti ini, kita pilih paketnya. Di sini ada berapa promo ya. Biasanya saya pilih yang 7 hari seperti ini. Nah, di sini kita sudah bisa pilih ya. Misalnya di sini kita pilih bonusannya. Ini harga 24.900 untuk 7 hari kita dapat 11 GB. Rinciannya 3 GB, kuota utama, kuota YouTube dan kuota lokalnya 5,5 GB. Ya udah banyak lah ya. Terus kemudian kalau sudah kita klik di bagian sini, kita pilih ini saja misalnya. Terus kita aktifkan. Nah, setelah aktifkan seperti ini teman-teman, nanti kita akan dimintai konfirmasi ya, mau pilih pembayaran melalui metode apa. Nah, di sini saya menggunakan metode BRI link, menggunakan BRI. Di sini juga banyak, ada GoPay, Shopee dan lain sebagainya. Kita bayar. Nah, karena tadi saya sudah melakukan transaksi, maka ini contoh saja. Jadi setelah itu nanti kita akan ada tampilan yaitu menggunakan kita dikasih nomor briefa ya. Nah, kalau sudah kita masuk saja untuk pembayarannya. Di sini saya menggunakan BRI link mobile. Oke teman-teman, setelah kita login di sini kita langsung saja masuk di briefa. Kita copy paste untuk pembayaran virtualnya tadi, kita kirim. Nah, di sini ada keterangannya ya. Jadi harganya 26.250, kemudian admin banknya 1.500, jadi totalnya 27.750. Nah, setelah itu kita bayar saja. Oke. Oke. Dah, pembayarannya sukses. Jadi ini sudah sukses, kita tinggal kembali ke akun kita XL. Ini juga kita dapat pesan melalui pesan SMS juga sudah di situ ada bahwa pembayarannya berhasil. Sekarang kita cek apakah ini bertambah atau tidak. Oke, jadi di sini sudah bertambah ya teman-teman. Di sini ada paketnya ekstra combo mini. Nah, jadi teman-teman, begini caranya untuk membeli paket data melalui akun melalui aplikasi XL, dan pembayarannya bisa menggunakan BRI link mobile. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe.